Oh, apa yang aku punya di sini? Wow, pizza! Hore, aku seneng banget! Lihat apa yang aku punya. Oh, apa ini? Mengerikan. Oh, wow, aku memenangkan hadiah utama. Wah, pizza ini luar biasa. Ini pasti enak. Oh, tidak. Ini tidak terlalu enak. Apa itu? Itu bahkan mengerikan. Makanan laut? Aku tidak suka itu. Aku harus mengeluarkan mereka dari sini. Hei, hati-hati. Nah, sekarang aku bisa memakannya. Ups, maaf. Aku tidak sengaja. Nah, sekarang aku bisa mencoba pizzanya. Ini mengerikan. Hei, ada apa denganmu? Aha, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengambil bagian ini. Isinya tentu saja mengerikan, tapi rotinya sangat lezat. Enak. Baiklah, aku akan makan semua ini. Ya, nyam-nyam-nyam. Bahkan kamu tidak mau berbagi dengan kami. Nah, sekarang ayo buka milikmu. Wow, lihatlah, itu pizza yang enak dan inilah yang aku butuhkan. Dengan keju dan sosis yang sangat keren. Wah, ini adalah pizza terbaik. Aku suka banget. Oh, ya. Pizzamu sangat enak. Aku juga mau. Oh, ya, ini luar biasa. Aku akan menjilat jariku. Wah, dan aku sudah makan semuanya. Candy, kamu bisa buka milikmu. Omong kosong apa ini? Dia membeku. Pizza yang mengerikan. Ayo, hangatkan ini untukku. Tidak, kami tidak akan memanaskan pizzanya. Kalau gitu, aku butuh pelayan. Ayo, cepat ke sini. Wah, ini dia. Nah, aku bisa membelinya karena aku kaya. Ayo, panaskan ini secepat mungkin. Wow, itu sangat keren. Ya, aku juga tidak bisa melakukannya. Dan bagaimana? Apa sudah siap? Ayo buka. Nah, sekarang aku tidak akan makan dari meja. Aku harus memakai serbet. Nah, mari kita mulai. Tentu saja aku harus makan pakai garpu emas dan juga pisau. Jadi, gimana rasanya? Ini mengerikan. Pizza miskin yang menjijikan. Bagaimana aku bisa makan ini? Hai, girls. Boleh aku duluan? Apa itu? Hanya pasta? Tidak terlalu enak. Aku akan menambahkan saus tomat. Nah, sekarang kita aduk semuanya. Wah, ini baru lebih enak. Mengerikan. Pasta yang luar biasa. Keren abis. Aku seneng banget. Nah, sekarang ayo buka milikmu. Oh, sial. Lemon dan makanan laut lagi? Aku tidak suka itu sama sekali. Wow. Apa kekacauan yang aku dapat? Oh, apa ini bisa dimakan? Baiklah, aku akan mencoba udangnya. Sedikit pasta di atas garpu. Baiklah, mari kita coba. Aku tahu. Gimana kalau aku bertukar denganmu? Nah, aku punya uang bahkan untukmu. Oh, baiklah, aku bersedia untuk tukar. Silakan ambil mie yang aneh ini. Wah, dan aku dapat mie Korea. Nah, ini baru cocok untukku. Rasanya luar biasa. Pasta ini sempurna. Dan aku akan mengambil kerangnya. Oh ya, rasanya luar biasa. Kenapa aku butuh tongkat ini? Aku bisa makan dengan tanganku. Aku juga mau itu. Dan aku menaruh uang untuk diriku sendiri. ada apa di sana? Aku akan buka yang pertama tentu saja. Apa itu? Aku tidak mengerti. Apa kamu tidak tahu bagaimana melakukannya? Sini, aku akan menunjukkan semuanya. Nah, lihat. Pertama, buka bungkusnya. Tuangkan ke dalam air. Aduk. Dan sudah siap. Kopi ini bisa kamu minum. Minuman yang aneh. Baunya juga sangat tidak enak. Rasanya, ini mengerikan. Itu sangat lucu. Ayo, jangan menyerah. Apa kalian serius? Aku tidak bisa minum ini. Tapi... Hei, lihat apa yang ada di sana. Ada apa? Aku tidak melihat apapun. Dan sekarang fokus padaku. Aku sudah minum semuanya. Ayo buka milikmu.
inilah yang aku inginkan. Ini adalah kopi yang enak dengan krim. Ini sangat lezat. Dan aku pasti akan menjilat krimnya juga. Ya, sempurna. Apa yang aku dapatkan? Wah, kelihatannya enak tentu saja. Tapi ini minuman yang aneh. Bingo. Dan untuk apa aku butuh sebet ini? Mungkin untuk membuang ingus? Untuk apa lagi itu diperlukan? Untuk apa kamu melakukan ini? Itu hal yang aneh. Apa itu? Baiklah, sekarang aku akan mencobanya. Iyo, benda apa ini? Kenapa sangat keras? Aku tidak membutuhkannya. Tapi apa yang ada di sini? Seperti toples? Baunya? Acih! Kamu lucu banget. Hei, kenapa kalian ngetawain aku? Itu kayu manis. Jadi tetap saja. Aku akan coba minuman ini dari mug emas ini. Rasanya sangat tidak biasa. Aku akan minum semuanya. What? Apa? Kamu punya gigi emas? Wow, dari kopi yang kaya ditutupi dengan emas. Jadi sekarang aku akan mengambil segelas air dan berkumur. Ya, itu selalu bisa dilakukan setelah minum emas. Di mana aku harus membuang air ini? Nah, di sini saja. Iu, itu mengerikan. Nah, sekarang sudah bagus. Aku ingin tahu apa yang aku dapat. Wow, burger yang menggugah selera. Yeay. Burger yang aneh. Dan aku akan buka milikku. Wow, ini burger emas yang aku butuhkan. Hei, apa yang terjadi? Kenapa itu terbang ke arahku? Nyam, 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 nyam. Ini suguhan yang sangat lezat. Burger yang luar biasa. Itu keren. Dan aku selesai. Aku kan mati lemas sekarang. Itu dia. Untung saja aku punya pengharum ruangan. Tidak ada salahnya di sini. Dan kenapa kamu lakukan seperti itu? Apa? Ayo makan cepat. Ya, baiklah. Aku tidak punya burger yang enak. Aku tidak ingin makan ini. Tapi aku punya ide. Jadi aku akan menambahkan saus mustard dan lebih banyak topping. Ya, bagus. Begini rasanya akan lebih enak. Aku suka banget burger. Ya, lezat. Aku akan makan semuanya. Ini ternyata enak. Dan kamu silakan makan milikmu. Oke. Oh ya, tentu saja aku akan memakannya. Aku tahu cara makan ini. Aku punya seorang pelayan. Ya, aku butuh sarung tangan. Apa aku beneran akan makan burger ini dengan tanganku? Ya, kamu bisa pergi. Ya, benar. Ini adalah burger emas yang sangat lezat. Wow, rasanya luar biasa. Inilah yang aku suka. Ya. Hey, kali ini aku mau duluan. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Wow, lihatlah. Donat yang enak. Dan bentuknya juga sempurna. Ada sedikit glaser yang tersisa. Wah, ini sangat manis. Penuh warna dan sangat lezat. Bagaimana kamu bisa makan seperti itu? Enak banget sampai gatal di telinga. Dasar. Tidak buruk tentu saja. Tapi ada sesuatu yang hilang di sini. Pelayan, ayo lebih cepat ke sini. Aku butuh garpu dan juga pisau. Ya, terima kasih telah membawanya. Jadi, aku harus pakai serbet, peralatan makan, dan aku bisa mulai sekarang. Aku tidak akan makan ini dengan tanganku. Ya, rasanya ternyata boleh juga. Aku suka banget. Ya, aku tidak bisa menolak lagi. Aku akan makan ini secepat mungkin. Nyam, 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 nyam. Ya, lihatlah, dia terlihat puas. Nah, sekarang makan milikmu. Baiklah. Oke. Wow, itu suguhan yang menyenangkan. Ini keren banget. Wah, di dalam donatnya bahkan ada saus emas. Ya, ini sangat lezat. Bingo. Lihatlah, bahkan dia sampai keluar dari dalam. Nyam, ini enak banget. Ya, donat ini hanya untukku. Aku akan makan semuanya secepat mungkin. Aku akhirnya punya coklat terpa akhir. Kita bisa makan ini selamanya. Sepertinya milikku masih kekurangan cairan dari botol itu. Tidak, kamu kan akan menemukan semuanya. Aku tidak akan merusak apapun. Oh, lihat. Ada yang salah dengan coklatnya.
itu bergerak. Wow, kita dapat ledakan coklat. Ngomong-ngomong, wajahmu tertutup coklat sekarang. Kamu juga? Aneh, bahkan iPhone-ku berubah jadi coklat. Seperti sebatang coklat. Lihat, itu beneran. Enak banget. Benarkah? Ini tidak mungkin. Biarkan aku mencoba. Wow, benar. Coklatnya luar biasa. Wow, lihat. Itu emas asli. Dan aku punya hal yang sama. Dengar, siapa di antara kita yang punya coklat? Milikku aromanya sangat enak. Jadi semoga itu aku. Oke, cobalah. Benar, aku punya coklat. Dan aku tidak butuh emas. Ya, mungkin aku juga punya coklat. Tidak perlu dicek. Jadi gimana, itu coklat kamu suka? Tidak, lihat, gigiku patah semua. Bagaimana aku bisa hidup sekarang? Kamu ceroboh. Tapi jangan khawatir, aku punya rencana. Tidak ada yang tahu, tapi aku sebenarnya seorang dokter gigi. Buka mulutmu, aku akan menyembuhkanmu. Aku tidak butuh gigimu. Aku punya ide yang lebih baik. Yaitu, ayo pakai emas. Oh ya, makasih banyak. Tidak apa-apa, aku kan dokter gigi. Ayo kita buka dengan mata tertutup, jadi lebih asik. Oh, Alex sangat naif. Oh tidak, aku tidak mau makan cabai. Tapi Alex akan makan dengan senang hati. Alex, ayo kita buka. Wow, aku punya cabai coklat. Oh, tidak. Aku punya yang biasa. Dia pasti sangat pedas. Tapi kamu pasti sudah tahu. Kalau gitu aku bisa mencoba cabai manisku. Aku punya cabai coklat yang murni. Rupanya sekarang aku harus mencoba cabaiku. Aneh, itu tidak pedas sama sekali. Lihat, itu dengan coklat di dalamnya. Karena aku punya coklat, apa yang ada di dalam punyamu, Barbie? Oh, apa yang ada di sana? Ai, cabai pedas, tolong. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membantumu, tapi sepertinya air bisa menyelamatkanmu. Oh, itu panas, jadi lebih buruk. Oh, kalau begitu, tunggu aku. Saat kamu berjalan, aku akan mengatasinya sendiri. Oh, penyemprotnya membantu. Ini dia, ini aku membawa satu ember penuh susu. Aku sudah menanganinya tanpamu. Wow, Poppy keren. Aku bisa memencet dan menenangkan diri. Setuju, aku juga suka Poppy. Tapi bukankah aneh kalau kita menusuk keduanya? Salah satunya itu pasti coklat. Aku tidak menggigit milikku. Lihat, ada tanda di atasnya. Tanda tanya? Aku juga punya satu di tombolku. Ayo tekan. Oh ya, ini masalah lain. Kita tidak cuma dapat mainan karet, tapi juga kola yang coklat. Ngomong-ngomong, di dalamnya ada seliter kola coklat. Ini sangat enak. Jelas seperti susu, dan inilah favoritku. Aku punya ide bagaimana menggabungkan coklat dengan Poppy. Poppy adalah cetakan yang sempurna untuk coklat dan dapatkan ubin keren dengan bentuk yang tidak biasa. Yang aku butuhkan hanyalah microwave biasa. Nah, itu dia. Sekarang aku punya Poppy coklat yang keren dan sangat enak. Biar aku coba. Oh, tidak mungkin. Aku bisa melakukannya tanpamu. Kamu bisa duduk dan iri betapa lezatnya ini. Baiklah. Tapi kenapa aku duduk diam aja? Aku juga punya cola. Itu bisa dituangkan ke dalam Poppy dan dapat sesuatu yang enak. Yang penting, jangan lupa memasukkannya ke dalam microwave. Apa yang bisa didapat dari cola biasa? Sekarang kamu akan tahu. Tahu, sakit. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku tidak mau. Aku buru-buru dan ingin mencoba permen lollipop cola yang lezat. Ini sangat lezat. Oh, lihat. Biarkan aku mencoba. Tentu saja, aku tidak serakah. Apalagi lollipop ini terlalu lengket. Aku lebih suka makan coklat sebagai gantinya. Baiklah, tanpaku kamu tidak bisa keluar dari belenggu permen. Kamu jelas butuh bantuanku. Itu tadi asik banget. Ya, aku setuju. Ya, coba
5 kaktus tidak cukup untukku. Aku juga punya kaktus. Mereka sangat berduri. Au, itu benar. Itu sangat sakit. Ya, aku harus memeriksa kaktus itu dan tidak tersusuk. Oh, benar. Kamu bisa merasakan jarumnya. Oh, ini sangat lezat. Ini bukan duri. Ini kue yang enak. Dan ini bukan satu-satunya. Itu untukku. Oh, tidak. Kaktusku dibiarkan tanpa duri. Tapi aku harap rasanya masih enak. Oh ya, kamu ini masih enak. Sepertinya itu juga gigi coklatmu. Sedikit bicara, makan lebih banyak. Kaktusku ini asli. Jadi tidak punah memakannya. Tapi aku punya ide keren. Agar jarum tidak mengganggu makananku, aku hanya perlu mencukurnya. Hati-hati, semuanya terbang ke arahku. Maaf, aku tidak lihat. Sekarang aku punya kaktus botak di depanku. Tapi kenapa menggigitnya seperti itu? Jika aku bisa mengambil yang paling enak, yaitu jusnya. Ini mengerikan. Aku mau nyobain, berikan padaku. Ya, minum semuanya. Aku akan sakit. Aku udah bilang itu nggak enak. Ini adalah jus terburuk yang pernah aku rasakan. Hore, iPhone baru. Karena kamu dapat yang asli, aku dapat yang coklat. Ya, ini benar, 100% coklat. Lihat, ini adalah iPhone lipat pertama di dunia. Apalagi itu bisa dimakan. Oh, sangat lezat. Kamu pikir iPhone coklat itu keren? Tapi tidak. Keren adalah saat kamu bisa dapat makanan apapun muncul di depanmu. Apapun yang aku inginkan akan ada di piringku. Boleh aku nyobain juga? Tidak, aku ingin makan semuanya sendiri. Oh, aku tidak mau makan kecoa sama sekali. Alex, ambil. Untuk seorang teman, aku tidak keberatan. Makasih banyak. Kecoa, tolong. Mengerikan. Ini memang kecoa yang jahat. Dan mereka sekarang ada di kepalamu, Alex. Apa? Tidak, aku tidak akan memberikan mereka makan aku. Untung semua berhasil. Iya, dan sebagai hadiah, aku punya banyak suguhan lezat yang berbeda. Barbie, lihat. Ini kamera sungguhan. Ayo fotoin aku. Aku mau nyang foto yang sangat keren. Baiklah. Oh, ternyata sangat bagus. Alex, bisa ke kamu memotretku juga? Aku ingin foto yang bagus. Baiklah. Oh, ternyata kamu sangat lucu. Aku akui itu keren abis. Oh, benarkah? Tunjukkan cepat. Oh, kenapa kamu begitu? Aku mau ambil fotomu dengan bagus. Wow, ini bukan waktunya bersedih. Aku punya kamera coklat di sini. Aku penasaran betapa lezatnya itu. Apa kamu lihat? Dia mengubah gelas jadi coklat. Aku tidak hanya melihatnya, aku juga bisa memakannya. Kamu pasti tidak akan berbagi, tapi tidak ada yang aneh. Aku akan merubah sesuatu jadi coklat. Yaitu sepatuku. Ini adalah ide yang keren. Wow. Sekarang sepatuku jadi coklat yang lezat. Ini keren abis. Boleh aku nyobain? Ayolah, aku mohon. Aku akan memberikan kameraku untukmu. Tidak, ini dilarang. Jadi aku akan mencurinya. Tidak, kamu tidak boleh. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya Barbie yang cerewet tidak akan bilang sepatah kata apapun padaku. Aku bahkan bisa memakannya dan tidak terjadi apa-apa. Itu sangat keren. Dan juga enak. Kenapa Candy membawa kotak seperti itu? Apa yang akan dia lakukan dengan mobilnya? Semuanya sangat mudah. Aku ingin mengubah mobil lucu ini jadi sesuatu yang keren. Aku dengar semua orang tergila-gila pada warna pink, seperti boneka Barbie. Jadi kenapa tidak mewarnai mobilku dengan warna pink? Nah, pada saat yang sama, aku juga akan membuatnya lebih lembut dan juga nyaman. Ya, ini dia.
Sudah selesai. Sekarang saatnya menangani roda dan juga lampu depan. Nah, ini dia. Aku akan memakainya untuk penutup rodanya. Ya, saat inilah semua warna jadi pink. Ini akan terlihat jadi lebih indah. Dan untuk lampu depannya, aku punya ide lain. Aku akan memakainya bulu mata yang lentik ini. Wah, lucunya. Nah, Pete, mobilmu tidak ada apa-apanya dengan milikku. Oh, baiklah. Aku harus melakukan sesuatu juga. Aha. Aku punya ide. Aku juga akan mendekorasi mobilku. Kamu hanya perlu memesan barang yang diperlukan. Oh, itu dia. Itu semua sangat cepat. Terima kasih banyak. Sekarang, saatnya untuk mendekorasi mobilku. Wah, lihat betapa cantiknya dia. Nah, selanjutnya, aku akan menghias mobilku dengan cat yang indah ini. Ya, inilah yang diperlukan. Bagus. Selanjutnya, bantalan rodanya. Aku akan menutupnya dengan warna hitam. Tapi bukan itu saja. Aku akan menempelkan elemen dekorasi pada mobilku juga. Misalnya, dengan paku emas yang terlihat sangat bagus. Sama seperti tengkorak di atas roda. Nah, lihat. Ini sangat keren. Wow, Pete, apa yang kamu lakukan dengan mobilmu? Aku sedang mengupgrade-nya. Aha, kamu cemburu? Apa menurutmu aku akan menyerah begitu saja? Bagian luar saja tidak cukup. Sekarang aku akan memperbarui bagian dalamnya juga. Langkah pertama adalah mendekorasi setirnya. Nah, ini tidak akan hanya indah, tapi juga jauh lebih nyaman. Sekarang, aku harus menutupi kursi dengan bulu. Yaitu juga berwarna pink. Nah, lihat betapa mahalnya tampilannya sekarang. Nah, mainan di bawah cermin dan beberapa detail berbulu lainnya juga boleh. Sekarang, mobilku terlihat glamor di luar dan juga di dalam. Ya, ini semua sangat keren. Sentuhan terakhir adalah pita bercahaya. Sepertinya Candy telah mendekorasi bagian dalam mobilnya. Aku tidak boleh ketinggalan. Aha, aku membawa beberapa perhiasan di sini. Aku rasa itu cukup untuk mendekorasi mobilku. Mari kita mulai dengan rantai yang akan aku lilitkan pada kemudinya. Selanjutnya, aku akan memakai tengkorak di persnelingnya. Karena tengkorak ada di mana-mana, aku harus memakainya di semua bagian. Aku juga bisa menggantungnya di bawah cermin. Lihat betapa brutal dan kerennya ini. Tapi tengkoraknya tidak berakhir di sini. Kenapa tidak menggantungnya di kemudi juga? Nah, sekarang aku pasti akan dihormati oleh semua pengemudi yang lewat di jalanan. Itulah betapa kerennya aku. Apa Pete juga mendekorasi mobilnya? Tengkorak konyol dan menakutkan itu lagi? Mobilku masih lebih menarik. Nah, sekarang saatnya mengemudi. Ya, sekarang aku mau bersantai. Saat mobil dalam keadaan berhenti, area di sekitarnya bisa disulap jadi ruang yoga. Aku punya semua yang aku perlukan. Ada karpet, air, dan juga bahkan TV untuk menonton. Ya, baiklah. Mari kita mulai. Nah, gerakan seperti itu. Oh, hai Candy. Kami mau yoga juga. Apa boleh? Tentu saja. Lebih rame, lebih asik. Itu makanan yang lezat. Tunggu, apa yang dilakukan mereka di sana? Aku sedang makan burger di sini dan mereka malah mau olahraga. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku juga akan membuat gym sungguhan dari mobilku. Aku punya segotak perangkat yang sesuai. Apa jadinya gym tanpa dumbbell? Dan bagi siapa yang jumlahnya tidak cukup, ada kettlebell di sini. Ngomong-ngomong, ini sangat berat. Ya, kita taruh di sana dan tambahkan beberapa lagi. Ini sangat berat. Sepertinya ini masih belum cukup. Nah, sekarang saatnya untuk beraksi. Mereka pasti menyukai cowok yang keren, jadi aku harus bugar. Hai, Pete, apa kamu keberatan jika kami ikut denganmu? Oh, tentu saja. Kita bisa berkendara bersama. Silahkan. Ya, satu, dua, tiga. Suara apa itu? Wah, lihatlah. Sepertinya mereka sedang bermain gym di sana. Oh, sebaiknya kita menemui mereka. Hei, mau kemana kalian pergi? Bagaimana denganku? Aku tidak menyangka semua temanku akan mengkhianatiku secepat itu.
Ayo, sedikit lagi. Aku hampir mengalahkanmu. Ya, ya. Oh, tidak. Ya, jangan ini. Seperti biasa, bateriku habis saat yang tidak tepat. Oh, tapi sepertinya aku tahu cara mengganti telepon biasa. Kenapa aku tidak membuat klub permainan langsung di bagasi mobilku? Sebuah TV besar ini akan sangat muat sempurna di bagasi. Nah, kita buka dan masukkan TV ke dalam sana. Ya, ini sempurna. Selanjutnya adalah mesin dan juga joystick akan beraksi. Nah, itu bagus. Selanjutnya, aku harus duduk di suatu tempat. Jadi, kursi beanbag ini pasti sempurna. Kita taruh satu di sini dan satunya di sini. Aku ambil joystick dan langsung duduk di kursi. Nyalakan permainan, itulah surga yang sebenarnya. Wow, Pete, kamu jenius. Duduklah, ayo kita bermain bersama. Ya, itu keren. Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Peter membuat area bermain. Aku sendirian lagi. Tapi aku tahu cara memikat semua orang ke arahku. Aku yakin sebentar lagi ada banyak orang di sini. Nah, jika Pete membuat area bermain, aku akan membuat tempat konser untuk mereka. Aku punya semua yang dibutuhkan. Nah, aku punya speaker yang sangat besar. Letakkan semua di bagasi. Ya, itu adalah penataan yang sempurna. Bahkan aku punya bola disco. Sekarang nyalakan musiknya dengan keras. Ya, mari kita berjoget. Wow, lihat. Candy punya disco. Sekarang kita saatnya menari. Oh, ini keren banget, Candy. Oh, semua orang meninggalkanku. Sayang sekali. Ya, aku jadi kasihan. Pete, ayo kita berdansa bersama. Itu asik banget. Oh, aku punya ide yang lebih baik. Dengar, aku punya joystick pink khusus untukmu. Mungkin kita bisa bermain bersama. Oh iya, tentu saja. Ayo kita bermain. Wah, di sini seperti ini. Ambil ini. Ya, aku akan menjadi yang pertama. Pete, ternyata kamu manis banget. Oh, Candy, aku senang kita jadi akrab seperti ini.